dia. Jom, kita mula. Balik ni. Oi! Tunggu apa lagi? Jomlah. Jomlah. Kami ingat nak sambung sikit lagi main kompang ni, Pak Wang. Nak buat apa kompang tengah-tengah hutan ni, Kamis? Ni idea siapa ni? Rasanya mungkin bunyi kuat kompang ni boleh halau benda-benda tu. Apa yang kau orang semua mengarut ni? Dahlah, jomlah. Tak ada apa yang takutkan. Ya, Karin. Dapat. Macam mana kat dalam tu? Semua okey? Kenapa dah panggil rumah ni rumah mereka? Sebab semuanya dicap putih. White House. Bantu, tolong aku, please. Siapa tu? Kamu jangan bergerak. Biar aku tengok tu. Kenapa, Pak Wang? Tarik je lah, tolonglah. Nek, Pak Wang. Lantai ni pecah. Pasal teori kau tu. Teori apa? Cakap lah. Mata setet, penglihatan lagi tajam. Pak Wang. Tanya Pak Wang eh. Okey. Langsung bila Pak Wang? Bila siap rumah ni. Tapi nampaknya rumah ni lagi teruk daripada yang kita sangka, Pak Wang. Tapi tak adalah teruk sangat. Tu, tempat-tempat berat aku kena baik, aku kena betulkan. Woi, dah sampai, woi. Ni budak-budak kumpang. Cepat, sampai. Tempat masing-masing.
Sini, semua, semua. Belakang, belakang. Balon, 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 balon. Balon. Ke mana ni? Satu anda betul. Kau kat sana dulu. Tak berlaku. Ini sini. Itu betul kan tu? Datang lampu kita lah. Betul kan? Aku beli ni. Sarah. Itu apa? Kuti. Menjadikan diri sekarang juga. Sampai. 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 Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat datang kampung kami di Juta Seri. Terima kasih. Alhamdulillah. Pas ni jumpa saya. Ayolah. Ah, terima kasih. Silakan Cik Juta Seri. Bagi laluan ya, bagi laluan. Kita perkenalkan kepada ni. Kampung ya. Cik Juta. Ini Pak Wang. Tak lama lagi dia nak kahwinkan anak perempuan dia. Nah, sekarang ni dia sedang nak siapkan rumah anak dia. Tania. Ya? Terima kasih. Assalamualaikum. 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 Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini saya rasa amat berbangga dan terharu melihat begitu ramai yang datang menyertai majlis ini. Ada yang memakai baju program bersatu, ada yang memakai baju PPB tapi topi program bersatu, ada juga yang tak pakai topi tapi pakai tudung dan sebagainya. Tak kiralah apa yang dipakai. Asalkan dalam hatinya sentiasa PPB. Terima kasih, terima kasih. Kita hendak negara ini terus menjadi negara yang berjaya. Supaya tak ada orang yang akan kutuk negara kita. Ataupun orang akan memperlekehkan kita. Kita mesti dapat menyatu rakyat negara jika kita mesti dapat menyatukan rakyat negara kita supaya apabila kita berbentuk inklusif kita akan bergerak sebagai satu. Kau buat macam air terjun lah. Tengok, itu air. Jadi, saya ingin mengambil kesempatan ini untuk meningkatkan saudara-saudara, jangan sekali-kali kita lupa bahawa kita seangkata dalam persatuan. Kau orang buat apa tu? Selamat petang, cikgu. Buat magic, cikgu. Magic? Ambil hasap bulat-bulat? Bukan bulat-bulat. Macam air terjun. Yang penting, bang, aku tu. Okey, sekarang. Bahawa apa yang kita ada pada hari ini. Lepas ni, aku tak mau tengok kamu ada kat sini. Yang tak ternilai dalam persatuan kita. Saya pun tak nak tengok muka cikgu kat sini. Cik ni, kenapa gambar ni? Ni rapat sikit. Okey semua. Rapat sikit dengan cikgu saya. Okey, tengok sini, tengok sini. Senyum, satu, dua, tiga. Sekali lagi. Kenapa tiba-tiba anak perempuan bapa nak balik ke kampung ni? Bandar tu bukan elok untuk dia. Ada kerja apa sana? Siapa bakal suami dia?
orang yang dia cinta. Tak tentulah kalau kita kahwin, kita kahwin dengan orang kita cinta. Cinta. I give you for 10. Right, you see, like this, you cannot get by that price. You try like 10. You see, it's good, you know? It's quite good, you see? Quite good quality, man. You want this one? What? I have this, man. I'm so good. Rasa, upside belt is a very good belt. And watch, and try watch. Very good. Papa! Yeah, what's up? Stop! Shit! Jauh dia ni, Amka. Ha? Ni apa hal ni? Dengan ni zoo ke? Dah, balik. Amka, dah. Balik. Macam orang kampung tak pernah tengok unta. Oi, bukan senang kerja nak pindahkan rumah tu. Kamu semua kena angkat jauh tu. Itulah. Jalan nak ke rumah tu pula bukannya senang. Ha. Kurang-kurang, ish, 2 minggu juga tu nak mengangkatnya. Oi, tak adalah lama sampai begitu sekali. Aku ingat paling lama pun 5 hari ni. 5 hari betul ke Pak Wang, 5 hari. Pak Wang kena ingat, kita ni kebanyakannya dah... Termasuk seorang tu buta. Tak, sekarang apa masalah ni? Apa masalah ni? Kalau dah ramai-ramai mengangkat ni, tak ada masalah. Hmm. Rumah mereka, macam? Mana? Cantik, Pak, arsitekturnya, Pak. Halus dan teliti. Sekarang saya benar-benar ngerti, Pak, kenapa Bapak benar-benar ingin memperbaiki rumah ini, Pak. Berapa, dong? Sekitar 10 ribu lah, Pak. Hush! Itu dalam bentuk rupiah, kah, atau ringgit Malaysia, dong? Udah murah itu, Pak. Jangan kasar gitu, dong, bercandanya, Pak. Ah, iyalah. Tapi takkan tak boleh kurang. Bapak harus ngerti dong, Pak. Harga-harga cat itu pada naik semua, Pak. Rumahnya mau dicat warna apa, Pak? Macam warna asalnya. Putih. Untuk kayu kita punya 2 pilihan, Pak. Yang harga singkong atau yang harga keju, Pak. Singkong. Yang singkong, mereknya Rainbow Colors, Pak. Ini buatan Cina, Pak. Dan untuk rumah Bapak, saya kira kita butuh sekitar 2,5 sampai 3 galon lah, Pak. Nah, makanya untuk catnya sendiri aja, kita butuh 3.000 ringgit, Pak. Ini belum sama ongkos tukangnya ya, Pak? Ah, tukang tak payah. Cat mengecat, aku beli buat sendiri. Aku boleh. Boleh. Malaysia kan boleh, Pak. Tapi gimana dengan lain-lain, Pak? Atapnya kan bocor, lantainya bolong. Mau dikerjain sendiri semua, Pak. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wa la haula wa la quwwata illa billah.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Antaranya 40 hingga ke 50 orang. Kalau dah satu batang, jatuhnya satu batang 8 ke 10 orang. Pasal pergi 8, saya kata tadi kata 5. Kalau 5 orang, maknanya kita perlu satu bahagian tu 25 orang. 5 batang puluh kali 5 berapa? Tadi siapa yang bagi tahu tadi? Yang dengar tu, dia kata 45. Tak boleh jadi 8, ada 100. Cik Nia, pendek cerita sekarang ni, satu bahagian nak berapa orang? Satu bahagian ada 5 batang. Ramai-ramai ni dengar selagu pada Pak Wang pun cantik, Pak Wang. Lagu Pak Wang. Ya. Betul, Pak Wang. Kita ni semua datang sebab Pak Wang ni. Betul. Betul. Okey, okey. Hello, Tas. Eh, Wang. Inilah. Jadi, lagu Pak Wang. Satu lagu, Pak Wang. Satu lagu, Pak Wang. Mana tahu aku nak nyanyi. Boleh, tak boleh je. Tapi, ingat dah aku minta ni last ni. Lepas ni jangan suruh aku nyanyi ni, aku malas dah nak ingat masa lalu aku. Ha? Okey, boleh. Tapi lagu orang aku tak boleh tahu, lagu aku sendiri boleh lah. Apa pun tak apa. Kalau benar dalam rindu ada dendam, siapa yang semalam mengundang aku ke majlis perkahwinan? Kalau benar dalam bodoh ada sedar, siapa yang esok kencing mayatnya berbalut cadar? Aku singgah bukan keju, aku singgah bukan keju, aku singgah bukan keju, aku singgah bukan keju. Haji, Pak Wan. Jom dah. Dah boleh dah? Dah, okey. Dah. Ha, kalau dah boleh, saya bagi tahu dia. Okey. Ah, baiklah. Dia tinggal di rumah kita. Sedang menunggu. Dah bersedia dah. Dengar. Dia semua, ya? Boleh? Ah, boleh, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bersiap-sia untuk bergerak sekarang. Tapi sebelum tu saya nak pesan dulu. Pegang buluh tu kuat-kuat. Dan bila kita dah bersedia untuk bergerak nanti, kita kata...
Biarpun langit jatuh menimpa lutut, kita akan pikul dia seperti selimut. Kerana kita adalah lelaki harapan dunia. Lelaki harapan dunia. Lelaki harapan dunia. Lelaki harapan dunia. Hei, dalam kiraan tiga, kita mula ya. Sedia. Siap semua. Satu, dua, tiga. Sedia? Sedia. Satu, dua, tiga. Aku pula, aku pula, aku pula. Sedia? Sedia. Satu, dua, tiga. Kau tengok. Sedia. Lagi. Nanti. Sekarang ni. Sekarang ni. Nabi Ibrahim sedih, pilu. Tapi kerana menurut perintah Allah, Nabi Ibrahim ikut juga perintah itu. Jadi masa Nabi Ibrahim nak sembelih anaknya Ismail, Allah halang. Allah kata itu cuma satu ujian.
Ha, jadi selamatlah nyawa nyawa anak Nabi Ibrahim. Ha, tapi digantikan pula dengan seekor kambing sebagai korban. Atuk, ha? Boleh tak kalau kita tak sembelih Kamal? Kamal? Hmm. Siapa pula Kamal tu? Alah, unta kat masjid tu. Lah, dah ada nama dah unta tu. Hmm. Ha, kalau kita tak sembelih Kamal tu, kita kena ganti binatang lain. Sama je. Betul juga, tapi jangan jadi macam tahun lepas. Lepas sembahyang, kita tengok dah tak ada orang dah nak menolong. Ada 2-3 orang muka-muka yang sama juga. Tapi time nak bagi-bagi daging tu, ramai pula. Itu kita tak nak kalau boleh macam tu. Saya pun nampak keadaan tu. Tolong! Jadi semua orang kena tanggungjawab lah, ya. Apa tu? Kenapa? Wan, Wan. Kenapa ni? Kenapa? Wan, apa kena ni? Wan, cakap, Wan. Kenapa, Wan? Tu. Mulut tanya kau tu, Wan. Bagi tahulah apa yang dah jadi. Dia tengah jalan tadi tu. Dekat dengan rumah Amerika tu. Lepas tu tiba-tiba saya nampak benda yang paling menakutkan. Hantu! Wan. Ni apa budak ni kena ni? Dah kasut lah ni. Gelak dah. Dah, dah. Wan. Eh, bangun. Bangun, aku cakap bangun. 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 Tak apa. Bangun. Betul. Wan, saya tak sedap bandar. Bilal. Ya. Boleh tolong buat sesuatu budak ni? Boleh. Tuk. Saya okey, Tuk. Kalau bagi RM10, okey dah. Saya boleh beli ubat. Diam, Tuk. Kan Tuk bila tengah nak mengubat kau, Tuk. RM10 je, bang. Boleh. Diam, lawan. Kau pun diam lah. Aku cakap kan dia suruh diam lah. Diam. Saya diam. Tolong bagi saya limit. Boleh tolong diam tak? Aku tengah nak khusyuk ni. Hal bangun ni. Saya dah baik dah, Tok. Wan. Wan, kau okey ke tu? Tok. Sekarang ni macam mana? Okey lah. Tak, maksud saya. Kita nak angkat rumah tu besok. Apa maksud kamu? Macam mana kalau apa yang orang cerita tu betul? La ilaha illallah budak ini. Macam ni. Kita jangan fikir yang bukan-bukan.
kita kena berfikiran secara rasional. Tapi lebih baiklah kalau kita buat bacaan doa selamat sebelum kita mula kerja tu, ya. Insya-Allah, insya-Allah. Ada Bilal. Terima kasih lah ya datang. Awang. Aku rasa sejuk je tempat ni sejuk ke? Aku je yang rasa sejuk ni. Tak rasa orang je kot rasa macam tu. Ya. Saya okey je, tak ada apa pun. Boleh kita mulakan? Okey. Astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa lagi ni? Pasal lagi. Woi, apa lagi? Balik. Sini. Apa pasal lagi? Sini. Apa pasal lagi? Sini. Apa pasal lagi? Ha? Siapa? Mei. Tak guna betul. Siapa yang cakap tu? Saya dengar macam kat belakang ni. Siapa? Siapa? Dah. Jangan kita buang masa lagi. Ambil tempat masing-masing. Tok. Tok, tepi Tok. Nanti diorang nak angkat. Baik, dalam kira tiga. Satu, dua. Dengan pergelangan tangan kiri, Tok. Apa maksudnya, Tok? Selalunya kalau dah lebam macam itu, memang kena gigit setan, Tok. Tapi tak apa. Kita belum pasti betul lagi. Sama ada dia memang jadi sendiri ke atau... Anak Ayah, cuba cakap kat Ayah. Apa dia buat kat adik? Dia ada sentuh adik ke? Jangan takut. Cerita kat Ayah. Cakap nak. Jangan takut. Ayah ada kat sini kan? Ni. Korang rasa apa yang orang cakap pasal rumah tu betul tak? Eish. Jangan percaya sangat dengan perkara yang tahyul macam tu. Ingat lagi. Mula-mula kita sentuh rumah tu aja, dah macam-macam hal jadi kat kampung kita ni. Hari pertama yang kita pergi rumah tu, Pak Megat dengan Apan dah cedera. Korang tak fikir ke? Benda ni macam ada satu amaran untuk kita semua. Lepas tu pula si Wan. Wan nampak benda tu sampai tersampuk. Sekarang ni pula anak si Kamis. Korang fikir? Dan korang semua tahu tak? Apa dia? Lembu saya semua hilang tu.
Jadi? Kejadian itu pun berlaku masa hari pertama kita alihkan rumah tu. Takkan lembu kamu hilang, kamu nak kaitkan rumah tu juga? Lembu memang sentiasa hilang, kan? Kalau unta tu pula tiba-tiba hilang nanti, nak kita kaitkan rumah mereka tu juga? Kau pergi buka pintu kandang ni. Mana kau dapat kunci ni? Dari atuk aku tu lah. Tak baik mencuri, kau tahu tak? Nanti masuk neraka. Alah, kau pergi je buka. Nanti aku bagilah balik dekat atuk aku tu. Okey, nampak? Okey, Kamal? Sekejap, hingga panci dulu. Okey, jom. Ya? Nak, aku nak letak jauh-jauh sekejap. Okey, sini. Okey, aku segera dulu. Sedia? Satu, dua, tiga. Okey, semakin beratlah pula. Mama, Dia ada orang buka pintu kandang ni semalam.
kuncinya dengan aku. Adakah aku kuncinya ni? Tok. Tok. Siapa yang ada kunci lagi, Tok, selain daripada Tok dengan Tok Bilal? Tak ada siapa dah. Aku dengan Bilal je. Tok, bawa bertenang. Aku pun heran. Macam mana unta tu boleh hilang macam tu aja? Tok, saya punya lembu pun hilang macam tu juga, Tok. Boleh tak kau berhenti bercakap pasal lembu kau? Lembu! Tak apa. Kita boleh jumpa semua nanti kat surau. Ha. Tak apa, jangan bimbang. Akaun tu saya dah cek dah tengok. Tak ada masalah. Ada lagi baki duit. Ada. Iya. Kamu ni, ya Allah, ni rambut ke merosawai ni? Siapa kamu ni? Salomon. Salomon? Betul ni kamu ni? Ha? Kamu ni siapa? Siapa? Encik Juta Seri Kawan. Kawan Cik Juta Seri. Ya Allah, maaf ya. Maaflah, saya tak perasan. Kesan-kesan lebam kat badannya. Bahagian mana? Sini ada dengan sini. Kata Tok Bilal, ada kemungkinan dia kena gigit dengan apa tu? Binatang unta tu. Kau kena cari sampai dapat. Budak perempuan ni, dia nampak lembaga hitam tu. Ya, Tok. Dan kamu, anak muda, kamu nampak apa? Bagi tahu, Wan. Apa yang kau nampak? Jangan takut, jangan bimbang. Aku datang sini nak bantu kau. Saya pun ada nampak lembaga hitam tu.
Hitam. Hitam. Kepala lembaga tu melekat pada badan dia. Ada dia terbang melayang-layang. Dia jejak kat tanah. Jadi dia hitam, jejak kat tanah, badan dia berminyak. Nampak macam sikit-sikit lah. Hitam dan berkilat. Jadilah jadi. Jadilah jadi. Pada firasat aku, lembaga ini ialah setan. Setan bersalut minyak hitam. Orang minyak? Ya, orang minyak, Ketuk. Kalau firasat macam tu kau percaya, itulah yang kau percaya. Jadi, apa yang kita harus buat sekarang ni, Tok? Tak boleh duduk berdiam diri. Serang setan tu. Serang habis-habisan. Serang macam main bola. Lupakan 4-4-2. Gunakan 1-1-8. 1-1-8? Macam mana tu? Satu defender, satu midfielder, 8 striker. Tapi macam bahaya je, Tok. Siapa ni? Cina, Tok. Tapi saya orang Melayu, Tok. Nama ni dapat pasal... Kau ni jantan ke betina? Kau ni jantan ke betina? Jantan. Kau ni betul jantan betina? Cakap! Jantan ke betina? Cakap! Jantan, betina, tak. Kau ni jantan ke betina? Jantan kot. Kalau kau jantan, kau tak perlu takut. Orang minyak tu keluar waktu malam, dia merogol orang perempuan. Terutama anak dara sunti. Habislah anak perempuan aku kat rumah. Mak aku. Eh. Mari duduk. Mari duduk. Tapi anak perempuan saya kat rumah tu, Tok. Mari duduk. Jangan bimbang. Jangan risau. Sebelum kau orang balik ni, kau orang boleh ambil tangkal daripada pembantu aku ni. Tangkal ni boleh dipakai ataupun digantung depan rumah. Ya? Saya boleh bagi 50% potongan harga. Kamu, aku nampak kegelapan sedang memburu kamu. Kalau kamu tak berjaga-jaga, musibah akan sampai. Kamu ambillah tangkal tu. Pastikan yang besar. Bukan. Maksud aku, macam mana kalau budak Wan tu cuma main-mainkan kita pasal cerita orang minyak tu? Ingat tak dulu macam mana dia tipu kita semua? Pasal speaker yang dia curi kat masjid tu. Habis tu macam mana Pak Wang nak terangkan tentang apa yang tengah jadi dekat anak perempuan saya tu? Pak Wang, ingat sikit. Keluarga saya sekarang ni tengah jadi sasaran. Ini melibatkan soal hidup dan mati. Kita ikut je pesan Tok Bomo tu. Yalah, mencegah tu kan lagi baik daripada mengubat. Kita buat je. Harap-harap, unta tu pun kita akan dapat balik nanti. Macam mana pendapat? Tok Mulu. Buat ajalah. Saya ikut. Saya pun. Tak kira apa sekalipun, jangan buka tingkap, jangan buka pintu selagi tak dengar ketukan isyarat. Macam mana bunyi dia? Agus,
Abang pergi dulu. Kita akan nampak benda tu kabur. Tapi cuba kalau kita kecil. Bila dia kecil, cahaya tu akan jadi lebih kurang. Dan pandangan kita akan lebih tegak, lurus dan kita nampak benda tu lebih jelas atau kurang kabur. Kau faham? Tak faham lah. Kau faham tak? Tak faham lah. Assalamualaikum. Terus. Eh, semua ada ya? Minta tolong semua datang ke pasir. Ni ada sedikit senjata. Dengar. Tak apa, yang tu kita akan bagi-bagikan kepada semua nanti. Tapi sebelum tu, saya nak ingatkan kita akan... kita akan kena pecahkan kepada dua kumpulan ya. Kumpulan yang pertama akan meronda dalam kawasan kampung. Kumpulan yang kedua pula akan meronda di pinggir kampung. Eh, jelas semua? Ni Khamis, rumah mereka tu kita nak ronda juga ke? Rasanya tak payahlah kot. Waktu malam macam ni lagi lah. Bahaya, takut. Kan? Bawang! Bawang! Mana tu? Tak apalah. Jom, semua. Gerak. Jalan sama, weh. Bisa dibising, ya? Bos, ada bateri, ya? Okey, jom. Mana yang cakap kuat-kuat sangat? Bahan. Mak cermin mata. Kau dah nampak apa-apa tak kat sana tu? Tak ada apa-apa pun. Aku dah cakap dah. Kecilkan sikit biji mata korang tu. Korang nampak lagi jelas. Hei, dengarlah. Cakap kuat sangat. Eh, korang, siapa tu? Kau boleh rajak lah. Sini dah lah. Cina. Macam yang aku cakap tadi. Kita pecah pada dua kumpulan. Kau dengan orang-orang kau. Masana. Wan. Eh. Aku cakap dengan kau ni. Jangan kacau lah. Dengar sini, aku cuma nak cakap dengan kau. Cakap apa? Macam ni lah, Wan. Benda ni pun dah jadi sampai macam ni. Aku tak peduli. Apa yang kau cakap dulu tu betul ke tak betul. Aku tak peduli apa niat sebenar kau, Wan. Aku... bukan nak buruk sangka dengan kawan. Aku cuma nak sambung pindahkan rumah tu aja. Dah, tu je. Nanti dulu. Tengok dulu apa. Sini, Wan. Nah, ni. Buat belanja. Ada apa? Kau tolong aku, Wan. Kau tolong bagi tahu dekat semua orang kampung yang hantu yang kau nampak hari itu sebenarnya tipu. Kau cakaplah yang kau sebenarnya rabun jauh ke apa. Ke pandai-pandai kau lah, ya, Wan. Wan, aku tak boleh cakap lagi. Wan, apa salah tu? Hei! Apa ni? Ni, korang! Buat pergi sini. Tak menyebuk, tak boleh. Hei! Korang! Wan! Besar! Hei!
tak perasan nak. Okey, yakin je. Tunggu, tunggu. Jangan di sini. Tunggu, tunggu, tunggu. Unta ni dia kecil lagi tu. Dia tak apa-apa biasa sangat dengan orang. Ah. Orang kata apa, baby unta. Ah, itulah dia unta ni tu. Tengok jauh-jauh aja. Kita orang dah jumpa dah. Ah, tu tengoklah. Okey. Kau hantar benda ni jauh-jauh sebelum aku tergerajang punggung dia. Semua dah boleh harap. Tok. Dah. Tok. Sebenarnya saya ada cara macam mana nak dapatkan unta yang hilang tu dengan lebih cepat tu. Apa maksud kau? Baru ni saya ada jumpa seorang tu, dia ada bela unta tu. Kat mana? Dekat-dekat sini juga tu. Berapa dia nak jual? Ikut harga pasaran tu. Yalah, berapa? Unta yang hilang tu berapa harga tu? 6. Tapi cek besar itu ditulis 100,000 tu kan? Yalah, 94,000 tu untuk perbelanjaan sampingan. Yang tu kau tak perlu tahulah. Jadi apa? Berapa harga unta kawan kau tu? Harga dia 8,000. Wih, mahal lah. Yalah, yang lagi 2,000 tu untuk kos-kos sampingan yang macam tok cakap tu lah. Lagi satu dia bukan kawan aku. Boleh percaya kau orang tu? Tok, dia cakap wang anda jaminan dikembalikan balik. Dah. Bila boleh kita pergi tengok unta tu? Sekarang boleh, Tok. Sekarang? Tapi saya rasa unta yang dia punya tu mesti lain daripada unta kita yang hilang tu. Dah, itu aku tak peduli apa rupa pun. Aku tengok unta serupa je. Apa? Awak masuklah tidur dulu. Sekejap lagi saya masuk. Jadi pasal rumah mereka tu lah. Ayalah. Tapi kampung ni. Ni kampung ni dah jadi tunggang terbalik. Jadi selaku pengulu kamu kenalah. Aku tahu, Awang. Tapi kau janganlah bebankan lagi kepala otak aku ni. Mana lagi aku nak kembalikan keamanan kampung ni. Nak mikirkan soal unta yang hilang. Macam mana pula aku nak cakap dengan Cik Juta Sri nanti? Macam dia, kau bagi aku masa 2-3 hari, Wang. Suka-kuangnya, kampung ni dapat aman balik. Lepas tu kita bincang. Kenapa aku cuma risau je? Yalah, aku tahu. Bagilah aku masa 2-3 hari. Boleh? Ha, kau nampak tak tadi tu? Nampak. Sudah. Shhh, jangan bising. Mana dia pergi? Tu. Kat sana tu. Ha, masuk. Jom. Awang rupanya. Pak Wang buat apa malam-malam ni kat sini, Pak Wang? Orang semua ni dah gila kau. Pak Wang tak patut keluar waktu-waktu macam ni. Nasib baik tak kena pukul dengan kami tadi. Dah, tepi.
Gad. Magad. Magad. Ha? Ada apa kat sini? Aku ada benda nak cakap dengan kamu ni. Tunggulah sekejap. Kena kamu ni? Tak ada apa. Cuba beritahu aku. Orang kampung. Kenapa? Saya tak tahu. Kau percaya semua itu, Megat? Tak adalah. Cuma saya... Saya... Kau gila lah, Megat. Kau pun sama saja. Matematik ni. Kau cakap bawa benda yang kita orang tak suka. Wait. Dia dah sampai. Okay, sedia semua. Sedia. Bawa barang sama-sama sini. Okay. Aku kira sampai tiga. Aku tahu. Senang. Okay. Sedia. Tiga. Dua. Apa ni? Jangan lari! Sini korang! Kekuatan, ya Allah. Sekarang dah jadi makin melampau tu. Betul ke? Dia orang tuduh. Cakap yang saya ni ada niat jahat di sebalik nak alihkan rumah tu. Antara karut dengan kebodohan tu, cuma garis halus saja yang memisahkannya.
Tak sangka saya benda ni boleh jadi sampai macam ni sekali. Wang? 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 Kau okey ke, Wang? Baru kena mematuh tau kau. Anak perempuan saya nak kahwin. Allah. Sabarlah, Wang. Sabarlah. Orang lelaki sejati tak menangis, Wang. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Maafkan saya itu. Cubaan. Cubaan, cubaan. Satu. Ya, apa khabar semua? Budak kompas semua ikut. Saya akan menyampaikan semua lagu. Yang diberi nama. Biasanya, biasanya, biasanya. Saya nak mula. Cubaan, cubaan. Cubaan, cubaan. Satu, dua. Cubaan, satu, dua. Apa ni? Tak yang bunyi macam tu. Kena semua kena serentak, kena padu. Semangat. Okey, sekali lagi. Angkat. Balon. Apa besar, so dah. Okay. Dah, dah. Ada. Boleh dah. Boleh kursi ni cukup tak, eh? Oh, no! Apalah bawah ni. Aku ada benda nak cakap sini. Awang, minta maaf, ya. Bukan sekarang. Dengar sini dulu. Apa-apa, Awang. Aku cuma nak jelaskan yang perkara hantu tu semuanya tak betul. Aku cuma nak bagi tahu korang semua ni yang rumah tu tak ada penunggu. Kau dia, Awang. Asyik fikirkan soal rumah kau tu aja. Awang, bertenanglah. Bertenang. Kita boleh bincang perkara ni, kan? Eh? Sabar, sabar. Bincanglah. Ha? Kita bincang kemudian nanti. Tak, masalahnya perkara yang dah berlarut. Dah lama sangat dah. Nama aku dah busuk. Nama aku dah busuk. Ah, kebetulan semua orang ada kat sini. Aku nak selesai perkara ni di sini. Sekarang juga. Dalam kampung ni, Awang, dah macam-macam yang jadi. Kau hanya fikir masalah nama baik kau aja. Tapi bukan itu maksud aku. Awang! Pak Awang ni sekarang dah patut lupakan kepentingan diri Pak Awang ni. Pak Awang kena fikirkan kepentingan orang kampung ni. Dah, kau sabar. Tak ada lah ni. Umat sikit. Oh, ya, ya, ya. Minta maaf lah, ya. Minta maaf lah, ya. Kalau aku ni jadi sebab kau orang salah faham kat sini. Aku ni bukan penting diri sangat pun. Ah, baguslah kalau macam tu. Dengar dulu. Pak Awang, sabar, Pak Awang. Kenapa ni, Pak Awang? Ha? Apa salah ni? Aku minta maaf, aku tak sengaja. Siapa cakap? Apa dia cakap tu dah tak penting dah. Sekarang ni Pak Wang tahu tak masalah dia orang ni semua? Itu fitnah semua tu. Ha? Sudah. Pak Wang pergi buat hal Pak Wang sini sudah. Sudah. Kacau kita orang. Sudah tu. Main mulu. Kita teruskan kerja kita. Baik. Ha, lupakan dia. Biarkan dia. Lantakkan dia. Dah, dah semua. Kau bagi aku selama ini. Setan! Pak Wang! Siapa hal ni? Hei, 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 apa hal? Hei! Majlis menjemput dengan segala hormatnya Cik Juta Seri untuk merasmikan acara korban unta kita sempena Hari Raya Haji pada tahun ini, ya. Dipersilakan Cik Juta Seri. Tepuk tangan sikit. Alhamdulillah, dengan ini sudah rasmilah acara kita, ya. Bagi tumbang ni, tumbang ni. Okey. Yang tadi saya kuat. Tadi saya kuat. Yang ini kecil, yang ini saya berikan. Minta ikut orang. Okey, gambar kan ni. Tahan ni, video. Thank you.
Pasalnya nak meminyak dia. Baik. Aku bagi kau nak meminyak. Tunggu. Tunggu. Korang tak terfikir ke? Macam mana kalau orang minyak tu jenis suka kaum lelaki? Eh, habis kaum perempuan kat kampung kita ni. Mesti dia orang kena serangnya sebab dia orang pakai baju lelaki. Orang minyak homoseksual. Inilah antara sebab kenapa kita mesti hancurkan setan tu. Setan ni rajim! 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 Rumah tu memang sial. Thank you.
Yeah. I'm just taking a walk. Oh, same. Me walk. Me walk to Surau, Maghrib. Yes. Come, we go. Come. You want tea? I do tea. Come. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa ni, Tok Bilal? Jena. Ini Solomon. Hah? Solomon. Dia kawan Cik Juta Seri. Oh, Cik Juta Seri. Kawan Cik Juta. Selamat datang. Welcome. Orang minyak! Hah? Orang minyak! Yeah!
Jikalau benar dalam rindu ada dendam, siapa yang semalam mengundang aku ke majelis perkahwinan? Kalau benar dalam bodoh ada sedar, siapa yang esok mayatnya berbalut cadar? Pelangi kelabu, hati biru bercumbu. Pelangi kelabu, hati biru bercumbu. Ibarat singkong dicecah keju, dibuang sayang, dimakan tak lalu. Ibarat biru bercampur kelabu, di laut sayur, di darat berpenunggu. Pelangi kelabu, hati biru bercumbu. Pelangi kelabu, hati biru bercumbu. Aku singkong, bukan keju. Aku singkong, bukan keju. Aku singkong, bukan keju. Aku singkong.